Gue tuh sebenarnya jarang banget buka box Pokemon yang bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Gue mainly fokus ke bahasa Indonesia karena emang dari harga sendiri lebih murah daripada yang Inggris ataupun yang Jepang. Tapi ada beberapa barang yang menurut gue cukup spesial dan menarik untuk kita explore. Nah, salah satunya ada produk kartu TCG bahasa Inggris yang namanya Yono Premium Tournament Collection. Nah, boxnya ini cukup simple, cukup kecil, dan di dalam sini kita dapat banyak banget barang. Ada kartu promo Iono, ada juga dapat booster pack dan lain sebagainya. Ini sebenarnya bukan kali pertama Pokemon Amerika mengeluarkan Premium Tournament Collection. Mereka sebenarnya sudah pernah mengeluarkan yang versi Marnie, yang versi Juniper, versi Cyrus dan lain sebagainya. Cuman yang versi Iono ini harganya digoreng banget di Indonesia. Jadi akhirnya gue decide buat titip teman gue di UK karena harganya masih cukup reasonable. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung buka aja satu box Iono Premium Tournament Collection. Let's go. Oke, kita langsung buka aja satu box Iono Premium Tournament Collection. Nah, kalau kita bisa lihat di samping sini, di samping boxnya, kita bisa lihat konten dari box ini. Walaupun boxnya kecil, kontennya tuh banyak banget kalau kita lihat. Ada dapat promo cards, dapat ini apa ya? Additional foil cards, card sleeve, deck box, ada coins juga, terus ada coin sama markers, dan juga ada, wah banyak banget, ada dice juga, ada booster pack juga, dan kode buat TCG. Jadi kita buka aja langsung boxnya dari belakang kali ya. Udah enak, oke. Okay. Ini boxnya, look at that. Penuh men, ini literally box kecil, kecil banget nih sekadar tangan gua, tapi isinya benar-benar penuh sampai atas. Nah, ini kita dapat si dadunya, lalu ini koinnya. Wih, koinnya ada muka si Iono, bisa kelihatan nggak? Ada muka si Iono. Lalu kita dapat, keluarin dulu ya, ini dia yang dicari sama semua orang, promo cards-nya si Iono. Well, sebenarnya sih kalau kalian tinggal di Jakarta atau di Indonesia, by the end of this year Pokemon Indonesia akan ngeluarin promo cards Iono ini juga, part of their campaign. Nah, lengkapnya nanti ada di website mereka. Nah, tapi ini yang versi Inggrisnya nih. Bagus banget sih, bagus banget. Nextnya kita dapat apa lagi ya? Nextnya kita dapat sleeve. Sleeve-nya bagus, vibrant banget warnanya, bordernya pink keungu-unguan gitu. Lalu kita dapat deck box. Deck boxnya sih bagus, bagus banget. Ini kualitasnya oke banget, doff, terus artnya benar-benar bagus, luar biasa. Nah, dan di dalam sini ada booster dan juga damage counter. Ini sih gokil ya buat gua, barang atau box kecil ini isinya tuh, lihat deh, banyak banget, udah kayak berasa buka ETB. Kalau menurut gua ETB boxnya segede gaban kan, ini boxnya sekecil ini dan isinya hampir sama kayak ETB, luar biasa. Dan booster kita dapat berapa ini? Dapat 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan boosternya pun berbagai macam. Kita dapat Temporal Force yang baru, Paradox Rift, Obsidian Flame, Scarlet Violet, even bro, kita dapat Lost Origin, man. Wah, gokil. Cakep sih. Gimana kalau kita langsung buka aja boosternya? Let's go. Langsung aja kita buka ke 6 booster yang kita dapat dari box Iono ini. Ada Lost Origin, Scarlet Violet, all the way ke Temporal Force. Gimana kalau kita reverse? Kita buka dulu ya dari yang seri terbaru, all the way ke seri yang paling lama. Di sini kita ada Temporal Force. Kita buka dulu booster ini. Kita lihat dapat apa aja. Hidoff, Pineco, Mawile, Delcati, Explorer, Iron Hand, Ponyta, Shadow, Whimsicott, Holo biasa. Kita moving on ke Temporal Force yang kedua. Litten, Lickitung, Slugma, Forestress, Lap, Golurk, Pickafold. Wow, our first SR, Morte Conviction. Actually, this
my first time, sorry, this is my second time dapetin si Morty Conviction. Karena yang pertama, beberapa minggu lalu, gue sempat dapetin Morty juga, tapi yang versi ada Gengar-nya. Wih, mantap sih. Mantap juga ini box, wangi. Kita taruh di sini. Lanjut lagi ke Paradox Rift. Kita punya Zubat, Natsu, Rika, Skeletal, dan satu holo biasa. Apakah Obsidian Flame lebih wangi? Capsicids, Townstore, Togepi, Malamar, Grumpig, Fulpik, dan Scizor Holo biasa. Kita ada Sweeper, Energy, Grimer, Tatsugiri, Professor Research, Household. Ah, cuman Quaquaval yang Holo biasa. Now, we are going to the probably the most bestseller booster di era-eranya si Sword and Shield, yaitu Lost Origin, karena everyone just chase this Giratina Alternate Arts. Jadi berdoa ya, semoga kita bisa mendapatkan Giratina Alternate Arts di booster ini. Kita ada Spinarak, Hedwig, Rosella, Rockruff, Seal. Wah, kita dapat Trainers Gallery, Banette, very nice, Ariados, dan Bolong. Not bad actually, kita dapat satu Trainers Gallery, Banette. Dari 6 booster pack, kita dapat 2 kartu ini, Morty Conviction yang SL dan juga Trainers Gallery, Banette. Nah, gak sampai di situ, kita sekarang akan buka promo card Iono-nya. Karena di belakangnya si Iono ada kartu-kartu lainnya juga. Kita akan buka, kita akan lihat ini Iono promo cards-nya. It's very cute actually. Kalau kalian suka sama Iono, this box is a must buy buat teman-teman semua. Di baliknya, oh ada Iono yang versi biasa, berarti ada stamp khususnya. Lalu di belakangnya ada Iono lagi dan Iono lagi. Iono-nya ada banyak ya. Iono-nya ada 3. Jadi kalian bisa dapat 3 Iono. Ada 4 Iono lebih tepat. Ada 4 Iono, yang satu full art, yang tiganya lagi biasa. Gimana menurut kalian? Not bad juga sebenarnya ya. Dari satu box ini kita dapat Iono promo cards, lalu ada 2 hit setelah kita buka 6 booster pack. Gimana menurut kalian? Worth it kah beli box Iono Tournament Collection ini? Coba komen di bawah. Itu adalah hasil unboxing satu box Iono Tournament Collection. Menurut kalian bagaimana? Apakah worth apa enggak? Kalau buat gue sih, dengan apa yang kita dapat dalam satu box ini, di harga sekitar 700 ribuan ya yang gue bayar, ini worth it. Soalnya seperti unboxing ETB versi kecil. Sleeve dapat, box dapat, coin dapat, damage counter dapat, booster pack pun dapat. Jadi totally worth it buat gue. Dan ini paket lengkap. Dan kalau misalkan kalian pengen nyimpen apa stock up si premium turnamen ini, buat gue cukup okay, karena tidak makan tempat, boxnya kecil banget compare sama ETB yang boxnya segede gaban. Dan buat kalian yang consider mau beli, silakan ditonton video ini. Kalau misalkan teman kalian mau beli, silakan nonton video ini, jadi kalian bisa menimbang-nimbang beli gak ya. Soalnya kan harganya di Indonesia nggak gitu murah, 1,2 sampai 1,4. Jadi dengan menonton video ini kalian bisa tahu dan kalian bisa consider apakah worth it apa enggak. Last but not least, thank you so much buat teman-teman semua yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir, dan juga buat teman-teman semua yang nonton video-video gue sebelumnya. I'll see you guys again on the next one. Bye-bye.